Aku nggak bohong sama kamu. Iya bang itu. Rese nih teman mama aku. Enggak, aku nggak bohong sama kamu, sumpah. Nggak ada sama cewek. Halo yang bebek. Iya. Ini aku lagi kondangan sama mama. Iya. Iya. Jadi ada temannya mama aku punya anak, dia nikah gitu. Iya. Enggak. Gak inget janji, emang janji apa? Minggu lalu. Oh ya Allah. Gak kok. Gak kok. Schedule nih. Iya, mama aku ngajak buru-buru sih. Jadi ya aku harus nurut kan apa kata mama gitu kan. Kalau aku nggak nurutin apa kata mama kan nanti aku jadi anak durhaka gitu. Jangan denger, itu teman-teman mamaku tuh. Dia memang rempong teman mamaku. Tadi aja dia ngerjain aku tuh. Iya. Enggak. Aku nggak bohong sama kamu. Rese nih teman mama aku. Enggak, aku nggak bohong sama kamu, sumpah. Enggak ada sama cewek. Aku sama mama nih. Acaranya lagi mulai tuh. Iya. Enggak. Kapan sih aku bohong sama kamu ya? Coba. Kapan aku bohong sama kamu? Dulu kan aku pernah bohong gitu kan. Aku janji kalau sekali lagi aku bohong sama kamu, kamu boleh kok mutusin aku. Boy. Iya kata. Enggak, aku enggak bohong. Iya. Ini dipanggil sama mama tuh. Berapa kali sih aku bilangin sama kamu ya? Dulu kan aku pernah janji, itu aku hanya memiliki satu seorang sampai mati. Iya. Oh my god, enggak. Ini mama. Mama Reni nih, rese nih. Tuh, tadi aja dia ngerecokin aku sama cewek. Tapi aku nggak tanggepin, soalnya di pikiran aku itu cuma kamu. Iya beneran. Emang, ya kan aku rela-rela gitu kan, ngabisin waktu sama kamu gitu kan. Jalan-jalan gitu kan, teleponan sampai jam 3 pagi gitu kan. Masa kamu nggak ngerti sih pengorbanan aku nih kayak gimana sama kamu. Iya, aku hanya cuma wanita, only one, it's you. Iya beneran. Udah ya, dipanggil sama mama nih. Iya ma, bentar ma ya. Enggak. Ya Allah. Masalah lagi nih. Enggak, dipanggil sama mama tuh. Disuruh cepet
cepet katanya tuh. Ah, ya Allah, kamu nih. Emang rempong nih nama-nama rem ini. Iya, dibanggut sama emak itu. Enggak, kamu percayakan sama aku kan? Iya, percaya. Iya? Jangan. Iya, aku lagi di kunangannya Mama nih, Mama Reni. Masa kamu nggak tahu? Iya. Putus. Putus. Alamak, putus. Eh udah, cari yang baru. Cari yang baru lagi. Mbak, sebenarnya aku ngerekam dari tadi di sana. Aku pura-pura telepon pacar. Oke. Maaf Mak ya. Maaf Mbak ya. Kalau Mbaknya punya TikTok atau IG ada? Ada.